Beginilah perjalanan menuju ke Dusun Sarah Raja, Desa Lubok Pusaka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Dusun ini merupakan wilayah terpencil yang jauh dari pusat kecamatan dan ibu kota Kabupaten Aceh Utara. Di lokasi ini Polres Aceh Utara membangun sebuah musala agar warga nyaman beribadah. Untuk sampai ke Dusun Sarah Raja, rombongan harus menempuh jalur Sungai Arapundo menggunakan perahu selama 30 menit. Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki sejauh 1 km lebih, melintasi hutan. Kapolres Aceh Utara AKBP Deden Heksaputra bersama dan Rem 011 Lilawangsa Kolonel Kavalri Kapti Hirtantiawan dan rombongan ikut berkunjung ke Dusun Sarah Raja. Mereka kemudian meresmikan bangunan musyalla yang diberi nama Almul. Pembangunan musala di dusun ini, karena masyarakat setempat sudah bertahun-tahun tidak memiliki tempat ibadah yang memadai atau layak. Pembangunan musala tersebut bersumber dari sumbangan seluruh personel di jajaran Polres Aceh Utara. Namun, seiring berjalannya waktu, pihaknya juga mendapatkan bantuan dari TNI yakni jajaran Korem 011 Lilawangsa dan Lanal Loksemawe. Kapolres berharap, dengan adanya musyala tersebut, warga Dusun Sarah Raja dapat menjalankan ibadahnya dengan khusyuk. Bahkan saat ini warga sudah bisa salat tarawih berjamaah dengan nyaman. Perlu kami jelaskan bahwa musyala ini sengaja dibangun karena ini tempatnya merupakan tempat dusun yang terisolir. Dusun yang jauh dari mana-mana, dan juga untuk mencapai ke sini kita perlu menggunakan perahu, bahkan untuk jalan pun akses jalan belum ada. Alhamdulillah pembangunan kita laksanakan selama 5 bulan, mulai dari bulan Agustus tahun 2023, dan hari ini sudah berhasil kita resmikan. Berkat dukungan dari semua pihak, seluruh jajaran Polres Aceh Utara, dan mudah-mudahan musala atau masjid Al-Mulk ini dapat bermanfaat, berguna untuk warga Dusun Sarah Raja yang selama ini mereka berharap, mengharapkan di kampung ini ada tempat ibadah. Karena mereka selama bertahun-tahun tinggal di sini tidak ada tempat ibadah, jadi mereka kalau mau melaksanakan ibadah sholat Jumat atau sholat tarawih harus ke desa seberang dan memerlukan waktu yang cukup lama dengan akses jalan yang cukup sulit. Dusun Sarah Raja merupakan bagian dari Desa Lubuk Pusaka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara yang lokasinya sangat terpencil. Bahkan sampai saat ini jalur termudah untuk menuju dusun tersebut harus menempuh jalur sungai menggunakan perahu motor. Tim Liputan Aceh Video.